kembali lagi bersama Indra Auto TV. Yes, Indra lagi ada di SQ. SQ Mall di Cilandak. Tuh, Indra buka boot lagi, yaitu Yaris Cross Hybrid GR, teman-teman. Warna putih. Nah, Indra bawa test drive nih, teman-teman. Yuk. Nanti yang bagi teman-teman yang pengen tahu fitur-fitur apa aja yang ada di New Yaris GR Sport Hybrid, kita sambil test drive dan muter-muter mall ini. Yuk. Asik. Ramai banget di SQ ini, teman-teman. Sangat ramai. Nah, jadi teman-teman yang mau harga promo pameran, saat yang tepat langsung aja kontak Indra nomor telepon sebagai berikut. Ya, nah, nanti Indra tampilin juga harga promo untuk Yaris Cross ini. Seperti apa dari semua line up tipenya beserta dengan paket cicilannya. Nah, mobil test drive-nya ada di luar nih, teman-teman. Kita taruh. Jadi teman-teman yang berlokasi di Jabodetabek bisa ya Indra anterin mobil unit test drive-nya ke lokasi tempat kerja atau lokasi tempat tinggal. Rumah teman-teman, Indra bawa mobil test drive-nya. Sekalian pesen. Nah, nanti agak siangan di sini kita ada uji emisi juga, teman-teman. Udah Indra siapin meja buat nunggu ya, buat uji emisi. Nih. Tuh. Yaris Cross, dua mobil test drive udah Indra siapin. Nah, sini nanti agak siangan dikit sih, tim bengkel kami akan uji emisi nih. Jadi kita juga melayani untuk uji emisi. Ya, jadi mobil teman-teman kalau belum diuji emisi, boleh aja kontak Indra. Indra juga melayani untuk proses uji emisi. Sip! Lihat yang desain yang futuristik, sentuhan-sentuhan, potongan-potongan yang Indra suka sih model dashboardnya, brother. Ya, stylish ya, ornamen black glossy, ada sentuhan jahitan soft touch-nya berwarna biru. Sekesan mobil ini sih mobil hybrid, memang mobil hybrid, teman-teman. Gitu. Sportinya sih setir pengemudi ini sih dapet, sumpah cocok buat kaula muda, buat ke kampus, buat ngeceng-ngeceng juga mantep ini mobil. Ya, kita ke depan aja muter-muter test drive ya, sambil di tempat terang supaya terlihat jelas warna interior dan apa dan eksteriornya yang Indra mau sampaikan ke teman-teman, tampilan-tampilan seperti apa yang menarik dari mobil ini. Cocok lah ini mobil berkelas, mobil premium car, mobil elite. Oke, kita kalau teman-teman mau test drive ngebut juga pakai mobil ini di jalan tol, bisa juga dengan Indra. Nanti Indra temenin, kita rasakan torsinya, responsifnya, iritnya terutama. Mobil hybrid, brother. Mobil hybrid ini ya menyentuh rata-rata irit bahan bakarnya itu 1:16,5, teman-teman. Bahkan bisa lebih ya, tergantung dari medan yang kita pakai, yang kita lalui. Dan isi bobot dalam kabin juga itu juga mempengaruhi, teman-teman. Ngevlognya di tempat terang, jadi sebentaran kita cari parkiran yang outdoor, muter-muter sekalian kita rasakan suspensi, teman-teman. Ya, rasakan suspensi kalau ada polisi tidur. Nah, ini jalan agak bergelombang ya, aspalnya. Ya, Indra lagi buka boot selalu buka boot di pameran di mall-mall di kota Jakarta, teman-teman. Ya, bahkan sampai ke Depok, Tangerang, ya, Banten, BSD dan lain-lain. Tapi Indra juga melayani penjualan seluruh kota Indonesia, nggak cuma Jabodetabek. Ada di Jawa Barat, Jawa Timur bisa ya, Jawa Timur, Bali dan Tasa, Kalimantan seluruhnya dan Sumatera bagian Palembang, Medan, Lampung pun Indra melayani cash and credit, teman-teman. Karena Indra memiliki cabang di sana semua. Nah, ya enaknya interior dulu ya, penjelasan interior ya, nanti eksterior di akhir video. Saya terang, sunroof dibuka. Nah,
Tuh. Pertama, fitur yang menarik yaitu panoramic sunroof yang sangat lebar. Ya, kerennya dapat, stylish-nya dapat. Keren. Jadi teman-teman yang profesinya seorang content creator ya, vlogger, ya mau nge-vlog di dalam mobil sih tepat beli mobil Yaris Cross ini. Yaris Cross hybrid ataupun hybrid yang panoramik. Karena yang seri yang bensin dia belum panoramik yang tipe yang paling bawah. Tapi kalau tipe yang hybrid ya, tipe tertingginya dia sudah panoramik sunroof. Ya, jadi bisa nge-vlog buat konten di dalam mobil. Oke. Nah, kita langsung fitur yang kedua, fitur yang menarik yang ada di mobil ini dari audio ya, teman-teman. Dari audio. Dia audio bisa di sini bisa terbaca, ada Android Auto, Apple CarPlay ya. USB slot pasti ada, radio so pasti ada. Ya. Jadi untuk mendengar-dengar lagu bisa banyak pilihan, mau lewat Android Auto ataupun atau Apple CarPlay ya. Nah, ini cahaya lampu nih. Oh, kalau lagi jalan dia mati, nggak bisa disentuh. Dan kita ke bawah ya, ada AC dengan digital AC. Oke, tuas-tuasnya kalau teman-teman perhatikannya di sini sudah digital. Yang sebelah kiri untuk kecepatan AC, yang sebelah kanan yaitu temperaturnya. On off, tombol defogger, dan kalau ke bawah ini ada lampu buat reminder seat belt ya. Di sini wireless charging teman-teman, jadi bisa ngecas tanpa kabel. Praktis, tombol start stop button ya. Gagang transmisinya juga mewah teman-teman. Tuh. Gagang transmisi ya, modelnya juga stylish ya, kelihatan mobil mahalnya. Di sini ada ornamen-ornamen black glossy mengkilap ya, jadi kelihatan lebih mahal lagi mobil ini ya. Electric parking brake dengan hot brake, rem tangan pasti sudah mewah dengan electric parking dengan hot brake nya ada cup holder juga, jadi buat naruh minuman juga bisa di sini, ataupun ya storage buat simpan lain-lain ya. Dan ada juga seperti console box ya, dan ini juga plus armrest juga ya, console box ada power outletnya bisa buat ngecas ya. Armrest sudah soft touch dengan sentuhan jahitan dengan kulit ya, soft touch, jadi kita kalau ratakin tangan tuh nggak sakit. Menarik ya teman-teman. Nah, semua berkombinasi interior ini adalah hitam ya, dari door trim, handle pintunya ataupun door trim ataupun handle pintu tuh semua hitam semua dengan black glossy, terlihat mewah, mengkilap begitu, terlihat mobil premium, mobil mahal teman-teman, ini mobil ini ya. Bahan materialnya juga mewah ya, dari kisi-kisi AC-nya sampai ke layar MID ini, instrumennya TFT MID ya, semua dengan digital, dari speed, RPM ya, ataupun indikator informasi mengenai mesin hybrid ini, electric vehicle-nya. Oke, basement ya. Klakson. Oke, klakson. Klaksonnya juga mewah ya, berkelas. Di sini ada emblem GR-nya di setiap pengemudi, teman-teman. Ya, ada emblem GR-nya ya. Ada sentuhan-sentuhan black glossy juga, dan jahitan-jahitan terlihat jauh lebih sporty setiap pengemudi dari Yaris Cross Hybrid ini. Dan kita lihat ke atas ya teman-teman, ada fitur kenyamanan yaitu menggunakan dashcam DVR. Jadi kalau kita mau ngerekam kegiatan ya, aktivitas real time ya, ataupun kejadian-kejadian yang kita tidak diinginkan, kita bisa ngeplay memory card yang di dalam ini melalui layar dashcam ini ataupun melalui layar smartphone kita. Apabila misalkan ada kejadian ya, amit-amit ya, sepeda motor ya, minta nuntut, kejadian apa-apa ya, kita bisa ngeplay kembali. Yes, jadi jauh lebih nyaman. Ya, ini ada fitur keamanan juga ya, yaitu Toyota Safety Sense. Toyota Safety Sense menggunakan fitur teknologi sistem kamera untuk mendeteksi objek di depan. Yang pertama, pre-collision system, pengereman otomatis, LDA, lane departure assist ya, untuk
agar mobil kita tidak keluar dari marka jalan dengan kecepatan di atas 40 km/jam, blind spot monitor kiri kanan di spion ya, airbag juga full airbag di pilar-pilarnya, baik pun di passenger ataupun di driver, ini sudah ada airbagnya baik di pilar depan dan pilar belakang. Oke, kursi interior semua leather semua ya, kursi baik itu di passenger, di driver dan di belakang semua full leather with black color. Terdapat juga armrest juga ya di belakang, terdapat armrestnya juga ya, modelnya juga stylish dan memang benar-benar rapi leather ini. Dan leather ini kulitnya itu tuh kulit spesial ya, anti panas teman-teman. Jadi kalau mobil ini terjemur di terik matahari siang hari, dan apabila mobil kita terjemur ya di siang hari ya, siang bolong, maka leather ini menyerap daya panasnya teman-teman. Jadi kita masuk nggak kepanasan leather ini ya, hangat, cukup mewah ya leather kulit yang ada di Yaris Cross ini gitu. Oke, tersedia untuk varian warna ya teman-teman, ada 2-tone, nanti kita lihat ya varian warnanya. Dan terdapat kaca film yang lebih bagus supaya daya serap panas juga bagus, mereknya Lunmar yang kami berikan ya, asli bergaransi kaca film yang Lunmar. Terdapat tweeter juga ya kiri kanan untuk suara yang jauh lebih jernih dan jelas ya dari speaker New Yaris Cross Hybrid ini. Teman-teman nanti bisa rasakan pada saat test drive ya, musiknya, speakernya ya, experience berkendara dari mobil ini sih asik banget, senyap loh teman-teman. Dan rasakan tuh emang suara-suara di luar tuh nggak ada bising-bising lagi gitu kalau di dalam Yaris Cross ini. Oke, nah kalau begitu kita kayaknya nggak ada spot buat parkir di luar ya. Hah? Parkir di basement aja ya, di tempat yang tadi cukup tenang juga sih ya. Tetap kita rencana mau mengadakan uji emisi juga. Jadi teman-teman kalau mobil-mobil lamanya belum diuji emisi bisa hubungin kita ya nanti ya. Gitu. Oke teman-teman ya, support selalu, dukung selalu channel ini dengan cara klik subscribe dan like, dan dapatkan benefit spesial promo bunga 0%, DP murah, spesial rep, angsuran 1 sampai dengan 6 tahun, spesialannya jauh lebih terjangkau ya. Pembelian cash dapatkan spesial promo teman-teman cuci gudang ya, dapatkan bingkisan menarik setiap pembelian dengan Indra, mendapatkan souvenir, ada deh nanti kita akan kasih spesial souvenir yang sangat menarik yang bisa dipajang di rumah teman-teman gitu. Oke teman-teman, kita ke eksterior mobil ini, mana ya? Lihat tampak belakang dulu nih, karena yang ada satu yang menarik di tampak belakang nih, ducktail, ada sebuah aksesoris yang benar-benar sporty ya, style dapet nih, tekukannya itu ke atas gitu, jadi sih sempurna banget tampilan di belakang dari Yaris Cross Hybrid ini, GR Sport. Jadi pesannya GR Sport Hybrid, GR Sport dapat ini. Spoiler, high mount stop lamp, kaca sudah defogger, lampu so pasti sudah LED semua. Tekukannya sih keren. Yaris Cross emblem sebelah kiri, SEV hybrid electric vehicle seri S. Seri S ya. Underguard di bawah, bumper spesial dari Gezo Racing, GR Sport. Oke, ada emblem dan rear curved underguard di belakang jauh lebih sempurna. Jauh lebih sempurna, ya, yeah, jauh lebih sporty. Over fender, ya. Yeah. Velg 2-tone polish. Glossy banget, hitam dengan silver kombinasinya. Ya, yeah. Side curve-nya, over fender nyambung ke depan, ya. Yeah. Full disc brake ya, yeah. Depan belakang pastinya sudah disc brake. Fitur keamanan dari Yaris Cross ini, gak usah ditanya lagi, sudah lengkap. Brake assist, ABS,
hill start assist, pastinya sudah ada. Spion, auto folding ya, ngelipat otomatis, baik itu kunci ataupun ngebuka. Talang air, kaca helm, terdapat roof rail. Nah, ini adalah two-tone color, hitam putih. Tersedia two-tone color 3 warna, hitam putih, hitam silver, dan terakhir hitam merah. 3 warna two-tone, teman-teman. Nah, ini ke depan yuk. Samping ganteng, belakang gagah, depannya wow. Mantep banget. Keren, sumpah. Ya. Kisi-kisi grillnya itu sih style-nya sih banget-banget keren. Melingkar black glossy ornamennya. Ya. Fog lamp-nya, lampu kabutnya sih ya LED. Covernya juga black-black glossy begitu, bukan warna-warna silver chrome ataupun black chrome ya, ini benarnya black glossy. Jadi sih mahalnya dapat terlihat. Stylish tajam juga sentuhan dari headlamp ini, semua sudah LED pastinya. Ya, modelnya sih LED-nya sih model baru, warnanya kotak begitu, bukannya proyektor bulat itu, tapi ini new model. Keren ya, auto on off pasti sudah ada disematkan di headlamp tersebut ya. Di bawah kita lihat di bumper di bawah ya, terdapat special body kit dari Gesso Racing karena ini tipe GR Sport Hybrid. Kita langsung ke booth pameran ya, keramaian untuk aktivitas hari ini seperti apa. Yuk, bagi teman-teman langsung aja di order New Yaris Cross ini, dijamin tidak menyesal. Let's go. Nah, bagi teman-teman yang kantornya di putaran-putaran TB Simatupang, Jakarta Selatan, Pondok Pinang, Pondok Indah, mampir yuk ke SQ ataupun ke cabang Oto 2000 Radio Dalam, cari Indra, Indra standby untuk melayani sepenuh hati pembelian cash ataupun kredit. Nah, ganteng sumpah, ganteng banget ya, mobil SUV di tengah-tengah ya, lagi di tengah-tengah keramaian mall, ganteng, warna putih hitam ya. Langsung aja pembelian cash ataupun kredit, Indra juga melayani pembelian secara trade-in. Tukar tambah dengan mobil lama Anda, tukar di sini, dapatkan mobil Yaris Cross Hybrid. Ya, cukup fotokan mobil lama teman-teman dengan kilometer, dengan fotoin STNK-nya, nanti Indra memberikan estimasi harga ke WhatsApp teman-teman. Langsung aja hubungi Indra di 0813-1000-3867. Untuk mendapatkan katalog dan harga soft copy, teman-teman langsung aja hubungi Indra sekarang. Indra pamit undur diri, sampai jumpa pemesanan. Bye-bye. She giving, that's how we live it. Don't be mad at the system, it's simply how we've existed. I hear a lot of people talking like they politicians and choose to be an accountant because it's safe in a